warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bamo Channel. Jadi hari tanggal 16 Januari 2024, alhamdulillah gue masih berada di Desa Pralangan, Wonosari, Bondowoso, Jawa Timur. Kesempatan kali ini gue bakal informasikan kepada kalian mengenai aktivitas pemasangan kanopi. Alhamdulillah kanopi sudah datang kemarin dan hari ini sudah siap untuk dilakukan pemasangan. So, seperti apa aktivitasnya? Buat kalian yang baru banget aktif, please support dulu channel dengan cara like, subscribe, komen, dan share, support channel ini biar channel ini bisa makin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, enjoy. Proses pemasangan kanopi alhamdulillah akhirnya dengan kesabaran yang luar biasa dan harapan kami juga untuk bisa diberikan kanopi di musola kelas ini alhamdulillah sudah terwujud guys, dan saat ini sudah dilakukan pemasangan kanopi. Masya Allah, mohon maaf untuk keterlambatan pemasangan kanopi ini, memang banyak hal ya teman-teman, bukan hanya faktor cuaca, juga memang tenaga juga, dan memang bentrok dengan banyaknya orderan di pihak toko kanopinya guys. Jadi ini baru sempat bisa terpasang alhamdulillah. Iya, kurang ke kiri. Kurang ke kiri. Lebih. Bismillah ya, semoga jalan lancar amin. Ini lebih ke sini guys, harusnya ke sono. Ini butuh banyak orang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 orang guys. Udah kunci ya? Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Oh, malah disuruh. Ini dilebihin apa kesiniin, Mbah? Kesanain. Tinggal kurang dulu. Lanjut dikit. Mau dikemanain sih Bang Agam? Mau kesini lagi? Dikeluarin lagi? Hah? Oh, udah dikeluarin lagi. Itu udah ke kunci. Ini mau orang kesenin lagi, keluarin lagi. Ini lebih kesini lagi guys, biar supaya nggak tampias ke dalam. Dorong ke kanan, 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 dorong kanan lagi. Ini lagi dicek lagi ya guys ya. Ini
Bang, kalau ini apanya, Bang? Plafon. Plafon buat kanopinya ya? Iya. Wow. Jadi di bagian bawahnya nih ya. Iya, di bagian. Kalau bagian atas ya? Dikasih apa? Anu, spandek. Spandek ya. Mantap, guys. Oke, teman-teman, untuk kerangka di sisi kanan musola likas ini sudah terpasang ya, kerangka kanopinya. Dan di sebelah sana tadi itu untuk plafon di bagian bawahnya, teman-teman. Dan ini tadi dibagi dua ya, untuk bikin kerangkanya tuh dia bikin segitiga segitiga dan sekarang udah digabungkan. Nanti ini bakal kita naikkan di sini nih, guys. Di bagian belakang ya, musala ahli kelas. Nah, teman-teman, dikarenakan ini gerimis, jadi aktivitas pemasangan kanopi istirahat dulu. Mungkin dilanjut besok hari, teman-teman ya. Gerimis ya, teman-teman. Jadi Bondowoso tuh nih, udah gerimis. Bondowoso tuh hujan. Biasanya hujannya ya duhur. Sekarang udah menjelang mau asar tuh dia. Sekarang udah gerimis lagi, guys. Tapi ini udah terpasang ininya. Ya, ini udah terpasang. Ini udah kuat. Udah dilas dan di bawahnya udah di semen. Begitu pun yang ini, guys. Sudah dilas, bawahnya juga ada semen. Sudah kuat. Ini lebih sekitar setengah meter. Biasanya nanti kalau hujan nggak tampias ke dalam, guys. Gitu. Digitalnya sudah normal kembali. Sebelumnya nih sampai tuh pecah, guys ya. Dan ini juga hancur. Tapi alhamdulillah sudah diperbaiki di harga Rp50.000. Alhamdulillah. Udah gua bayar ya, teman-teman ya. Gua yang cover, alhamdulillah. Dan untuk ininya masih belum berubah. Ya, nanti mungkin harus koordinasi ke orang Demaknya. Kirain pas nyampe tuh udah tulisan musola ikhlas gitu kan, padahal udah kita sampein tulisannya gitu, guys. Ya udah, apa-apa. Ini yang penting udah aman. Tinggal nanti kita koordinasi aja ke orang Demak biar supaya bisa dirubah tulisannya. Biasanya itu pakai aplikasi, guys. Kalau di bis-bis itu pakai aplikasi, jadi dari HP langsung connect ke sini biasanya. Terus kita koordinasi lagi. Tulisannya masih beda, guys. Masjid tulisannya. Masjid Itikaf Al-Muhajirin. Kita coba cek ke orang Demak. Oke, guys, alhamdulillah sudah berubah tulisannya musola ikhlas. Alhamdulillah sudah berubah. Nyambung di HP-nya Salman ternyata, guys. Coba lihat. Selasa, sekarang ya tanggalnya. Tahin 16 Januari 2024. 5 Rajab. Wah, udah 12 Rajab, guys. 25 Hijriah. Dan laksanakanlah salat, tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Alhamdulillah, mantap. Sip, tinggal dipasang. Nah, Pak Partu nih, kira-kira hari ini apakah jadi ada wayang? Tergantung cuaca. Tergantung cuaca. Mudah-mudahan cuacanya bagus, indah dan mempesona. Amin. Jadi bisa ada pertunjukan ya, Pak ya? Iya. Amin, amin. Oke. Okay. Enggak ya, enggak bisa. Tadi sempat hujan, guys. Sekarang udah aman nih, guys. Ya, mudah-mudahan tidak hujan nanti malam, bisa melihat pertunjukan wayang dan kita akan berbagi kepada anak yatim. Enggak semua anak yatim, guys, karena totalnya banyak, ada 59 orang, kemungkinan hanya beberapa anak yatim dan sebagian kita bagi untuk santriwan-santriwati dari berbagai musola yang ada di Desa Kelalangan. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan vlog gua kali ini. Alhamdulillah untuk
kanopi hari ini sudah dipasang ya, meskipun baru satu bagian ya, dan dikarenakan tadi hujan ya, alhamdulillah. Jadi istirahat dulu, break dulu, dilanjutkan besok hari. Mudah-mudahan besok bisa selesai ya, mudah-mudahan. Kalau enggak ya berarti sampai 3 hari dia pemasangan, guys, karena ini aja masih tahap kerangka, guys. Oke, dan tadi alhamdulillah untuk jam digitalnya tadi gue sama Salman bantu otak-atik ya. Tadi kita koordinasi sama pihak yang ada di Demak, sudah kita koordinasi, aplikasinya ada dikirim, alhamdulillah. Ketika udah dapat aplikasinya, kita langsung coba tes, alhamdulillah bisa, guys. Dan besok insya Allah kita akan pasang jam digitalnya. Makasih buat Tambol yang udah ngasih jam digital, insya Allah. Ketika jam digital terpasang, selama dipasang di masalah ikhlas, itu bakalan ngalir pahalanya untuk hamba Allah yang telah memberi. Dan semuanya ya, kepada hamba-hamba Allah yang dari awal sampai dengan hari akhir terus mensupport, terus membantu ya, memberikan rezekinya untuk Musala Ikhlas, untuk kami ya, semuanya insya Allah pahalanya bakal ngalir untuk kita semua, kembali kepada kita semua, guys ya. Semoga Allah balas kebaikan saudara-saudaraku semua, orang-orang baik, hamba-hamba Allah dengan kebaikan lebih baik lagi, diberikan rezeki yang halal melimpah serta barokah, diberikan kesehatan selalu untuk saudaraku semua. Dan bagi saudara-saudaraku yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, dan apa yang menjadi keinginan, harapan, insya Allah Allah kabulkan, Allah ijabah, amin ya rabbal alamin. Barokati al-fatihah. Amin. Oke guys, video ini gue akhiri, gue Bang Moyok pamit, gue akan lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oi, burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah senyum manis, cerita manis dan cinta. Hai basikal, duduk berdua bercengkrama, layar adu dan raja. Burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah senyum manis, cerita manisnya cinta. Hai basikal, duduk berdua bercengkrama, layar adu.